Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, amin. Nah teman-teman, ini di sela-sela kesibukan nih gue sempetin lah ya, ini udah di luar jam kerja juga nih, suasananya sore sambil menikmati senja, ini enak ya teman-teman ya. Dan ini apa yang bikin gue untuk sengaja ngebikin video reaction ini, karena ini ada sebuah lagu baru dari miliknya penyanyi asal Malaysia Jacqueline Victor, yang suaranya kita tahu tuh keren banget, enak banget ya teman-teman. Langsung aja nih gue penasaran nih, pengen dengerin lagunya Jacqueline nih teman-teman, kita langsung simak aja ya. 1, 2, 3. Wow. Dari intronya masuknya udah enak banget nih teman-teman, suara merdu banget sumpah. Gimana nanti di tengah-tengah dan endingnya, coba kita lihat nih teman-teman nih. Oh. Gila, gokil. Wow. Wait, gila, gokil serak-seraknya itu gimana, enak banget ya teman-teman. Justru apa ya, seraknya dia tuh enak banget gitu. Kalau kita serak kan nggak enak didengar, tapi kalau Jacqueline Victor nyanyi serak tuh enak banget sumpah teman-teman ya. Coba kita lanjut lagi nih. Klipnya kayaknya apa ya, simple banget ya teman-teman, tapi ini ternyata makna lagunya kayaknya dalam banget nih teman-teman. Coba kita lanjutin nih. Kembalilah sayang, itu ya Allah, gila. Ini kalau dinyanyiin sama penyanyi lain mungkin nggak apa ya, bisa jadi nggak seenak ini. Tapi karena ini nyanyiin seorang Jacqueline Victor dengan suara khasnya yang serak, kembalilah sayang itu jadi enak banget nih teman-teman ya. Gila, gokil, teknik vokalnya udah kita nggak bisa komen lagi lah. Pokoknya udah perfect tuh banget nih. Lebih ke penghayatannya dan makna lagunya aja teman-teman ya. Kita fokus ke situlah ya. Nih, kita lanjut nih. Kembalikanlah cintamu kepadaku, ku menyesali segala perbuatanku kepadamu. Oh, ini kayaknya pengen balikan gitulah ya teman-teman. Nyesel udah putusan nih kayaknya nih. Tuh. Namun sudah terlambat karena kamu sudah meninggalkan aku. Artinya meninggalkan, tapi kalau misalnya dia nggak punya yang lain, nggak apa-apa sih mbak, bisa kembali. Kalau sama-sama masih jomblo sih nggak apa-apa sih mbak, ini bisa aja sih kemungkinan untuk kembali. Tapi kalau misalnya kedua-duanya udah saling ada yang punya, ya lebih baik lupakan lah ya. Nih saran dari ya, gue sih kayak gitu nih teman-teman ya. Lanjut lagi nih tuh. Gila, ini sih deep banget ya, seorang cewek sampai memohon seorang cowok untuk kembali. Berarti apa ya, artinya cowok itu punya sesuatu yang bisa patut untuk dipertahankan, dan kenapa mesti ditinggalin gitu ya. Itulah ya, kadang-kadang menyesal itu datangnya belakangan nih teman-teman ya. Coba kita lanjut lagi nih. Menghayati itu mengingat kembali semua kenangan yang telah terlewati, dan memikirkan setiap belayan sentuhannya. Aduh, udah banyak yang dilewatin kayaknya nih mbak ya, banyak hal-hal indah nih. Aduh, susah nih kayaknya nih mbak ya. Oke,
Gokil, gokil, gokil. Ini di sini ada perubahan nada, kayaknya agak naik sih Mbak Jacqueline-nya nih ya, suaranya agak naik. Wow, ini berapa oktav ya teman-teman? Buat kalian yang tahu vokal, kira-kira ini naiknya berapa oktav nih ya teman-teman? Kalian bisa klik ketik di kolom komentar nih. Tuh. Sebenarnya liriknya nggak panjang, nggak banyak kata-kata yang dipakai. Cuman intinya memohon untuk kembalilah sayang ke pelukanku dan dia menyesal dan meminta maaf lah intinya ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi nih. Iya. Aduh, kalau bicara soal vokal kita nggak bisa berkomentar banyak karena ini seorang Jacqueline Victor ya teman-teman, bukan saatnya untuk dikomentari. Cuman gini, agak unik dari teknik-teknik vokal yang dia pakai ini, agak susah ya dan perlu jam terbang tinggi untuk bisa menyanyikan lagu Jacqueline. Nidanya, nadanya tinggi banget nih ya teman-teman ya soalnya ya, tapi enak banget ini. Maksudnya kadang-kadang kan ada nada tinggi yang jadi feelnya justru nggak enak, tapi Jacqueline nada tinggi tapi feelnya tetap dapet nih teman-temannya. Keren banget sumpah nih Jacqueline ini. Wow, lanjut lagi nih itu. Oh, habis. Oke deh, saatnya kita membacakan komentarnya nih teman-teman ya. Ini ada komentar nih. Indonesia hadir untuk memberikan support buat Jacqueline. Sukses untuk single Kembalilah, semoga melejit. Amin tuh. Kak Jack, this is by far the best song ever released in Malaysia. Lagu killer production, killer vokal, memang killer. You make US Malaysian sangat-sangat bangga. I love it. Wow, tuh. Banyak banget komentar ini. Jack adalah seorang permata unik di Malaysia yang tiada ganti dan bandingan dari segi quality, feel, serta teknik vokal. Rakyat Malaysia harus menjadi cincin untuk menyokong erat dan support permata indah ini selagi kita bernafas. Be proud. Sesungguhnya permata tidak akan pudar ditelan zaman. Wow, ini bahkan sampai ke Indonesia loh teman-teman lagunya loh. Suka banget nih ya. Keren banget lagunya nih ya teman-teman ya. Keren lah. Pokoknya nanti kalau misalnya ada lagu-lagu baru dari Jacqueline Victor, insya Allah aku akan coba nge-reaction ya teman-teman. Dan makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru tuh kalian dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.